si Hani mana ya? Janji datang tapi nggak ada nih. Halo Kak Sen. Hei, halo. Udah lama? Baru sih, baru beberapa menit gitu. Udah lama jomblo maksudnya. Please, editor, jangan buat video ini jadi sedih, please. Han, jalan-jalan yuk. Tapi jangan ke tempat mainstream, kemana gitu, gue bete nih. Gue tahu, ke Museum Pendidikan Nasional yuk di UPI. Boleh tuh, tapi gue browsing dulu ya. Boleh. Bagus nih. Bagus. Yuk, tuh, kita cabut. Yuk. Halo guys, kali ini gue sama Hani jalan-jalan ke Museum Pendidikan Nasional, tepatnya di Universitas Pendidikan Indonesia. Selain tempatnya keren, di sini kalian bisa dapat banyak ilmu. Tiketnya murah kok, cuma 5.000 aja. Hai, sekarang aku sama Kak Sena lagi ada di Museum Pendidikan Nasional nih. Yuk ikuti kami. Ada bapak pengurus, kita tanya yuk. Halo pak, selamat sore. Sore deh. Saya Hani, maaf nih ganggu. Boleh nggak saya tanya-tanya tentang museum ini? Oh iya, silakan. Oh ya pak, ada garis besarnya di museum ini yang diangkat apa aja sih? Ada macam-macam deh. Mulai dari pengembangan sosial budaya, ilmu pengetahuan, teknologi, dan religi. Oh. Terus tadi saya lihat banyak alat-alat zaman dahulu sama modern gitu ya? Iya, museum ini memuat berbagai koleksi dari zaman ke zaman, mulai dari zaman prasejarah sampai masa kini. Oh gitu ya Pak. Yaudah, saya mau lihat-lihat aja ya sekitar museum ini. Makasih Pak waktunya. Iya, sama-sama deh. Nah, itu dia Museum Pendidikan Nasional yang ada di UPI Bandung. Keren kan? Yuk ke sini.